Kecelakaan menimpa seorang kuli bangunan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia terjatuh dari lantai 5 saat bekerja membangun sebuah ruko. Istri Ismanto histeris mendengar suaminya terjatuh dan wanita ini pingsan mendengar suaminya kritis. Sang suami Wawan Ismanto akhirnya tewas setelah mendapatkan perawatan di instalasi gawat darurat rumah. Wawan terluka parah di kepala. Saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Nenas, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Sementara pemilik ruko belum diketahui keberadaannya. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polres Lubuk Linggau.